Acara Cap Gomeh menurut Ketua Kelenteng Han Tan Kong, Yongki, menurut kepercayaan pengikut ajaran Konghucu, dewa akan mengunjungi setiap rumah tangga pengikut aliran kepercayaan ini. Tetapi untuk sekarang karena zaman sudah modern, para dewa antara lain Dewa Hian Tiang Siang Te, Dewa Kian Lam Chong Ong, Dewa Kong Cho Hian Tan Kong atau Dewa Pengobatan, Dewa Kong Chok Hok Tek Seng Sin atau Dewa Bumi hanya diarak keliling di sekitar Cilengsi. Patung para dewa ini akan diarak ke sekitar Cilengsi diikuti rombongan barongsai, Sun Gokong, ondel-ondel Betawi dan Gambang Kromong pimpinan Kostimbalaga. Acara Cap Gomeh tahun ini diselenggarakan secara meriah selama 9 hari 9 malam. Tanggal 15 dari hari Imlek disebutnya. Nah, kalau Imlek itu Siago Ceit. Kalau nasionalnya? Nasionalnya tanggal nasionalnya hari Imlek. Itu hari perayaan Imlek dari ke 15 hari itu disebut Cap Gomeh. Makna dari Cap Gomeh ini ya kita dalam arti mengeluarkan dewa-dewa yang ingin maksudnya supaya bisa keluar di alam secara umum. Bejo Mulyono, Depok, melaporkan untuk CTV Network.